Daerah Bogor memang kaya akan aneka wisata alam yang indah dan mempesona. Tak heran jika aneka tempat wisata alam di Bogor ini selalu menjadi incaran para wisatawan saat liburan panjang atau akhir pekan. Udaranya yang sejuk ditambah panorama alam yang indah dan keren, membuat wisatawan alam di Bogor semakin pas untuk melepas penat dari kesibukan dan aktivitas sehari-hari. Salah satunya yaitu wisata Danau Situ Gede dan Danau Buruk yang terletak di Desa Cikarang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Danau tersebut mempunyai luas sekitar 6 hektar dan mempunyai kedalaman air hingga 6 meter. Wisata Danau Situ Gede ini sudah resmi dinyatakan sebagai tempat wisata atau simbol baru pariwisata di kota Bogor ini. Dan wisata Danau Situ Gede ini merupakan tempat rekreasi bagi warga Bogor, di mana mereka dapat berperahu, memancing, berpiknik, atau jalan-jalan di keribunan hutan. Pengelola Danau Situ Gede ini juga menyediakan perahu bebek-bebekan dan perahu dayung yang dapat disewakan untuk mengelilingi danau tersebut. Tak hanya keindahan danau saja, tempat ini pun disuguhi oleh pesona wisata ekologi berupa tumbuh-tumbuhan alami di sekitar danau tersebut. Udaranya sejuk dan segar, tak heran jika danau ini ramai dikunjungi oleh masyarakat setempat. Sebelum dijadikan tempat wisata, danau ini merupakan tempat penyimpanan air yang digunakan untuk mengairi sawah di sekitar danau tersebut. Keunikan dari danau ini adalah terdapat pulau kecil seulas 1 hektar di tengahnya. Selain itu juga, terdapat makam Eyang Prabu Dilaya yang merupakan tokoh agama Islam yang disegani oleh masyarakat setempat. Makam tersebut masih dianggap keramat dan sakral oleh masyarakat sekitar. Nah, tidak hanya wisata Situ Gede saja yang mempunyai tempat khas tersendiri, tetapi Situ Burung pun mempunyai khas tersendiri. Walau danau ini berdampingan, tetapi mereka mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu wisata kuliner yang bernama Warung Tepi Danau. Warung Tepi Danau ini bertepat di pinggir Danau Situ Burung. Warung Tepi Danau ini juga menjadi tempat wisata kuliner yang asik bagi para pecinta kuliner. Makanan yang tersedia cukup bervariasi seperti halnya kafe pada umumnya. Namun suasana kafe ini sangat berbeda, lebih nyaman dan tenang, sebab letaknya berada jauh dari keramaian kendaraan. Maka tak heran bila tempat ini menjadi buruan warga Bogor dan sekitarnya untuk mengisi waktu liburan mereka. Suasananya yang nyaman memang sangat membacakan para pengunjung. Tempat nongkrong ini hadir dengan konsep outdoor di pinggir danau yang menjadi sisi kelebihannya. Suasananya yang sangat nyaman menjadi tempat ini favorit untuk nongkrong bagi masyarakat setempat. Wisata Situ Burung ini kehadirannya sudah ditemukan sejak masa kolonial Belanda. Bahkan konon menurut cerita, nama Situ Burung sendiri diberikan oleh orang Belanda di masa itu. Nama itu diambil karena lokasi ini kebetulan sering disinggahi oleh berbagai jenis burung. Oleh karena itu, danau kecil ini kemudian diberi nama Situ Burung.